Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Seorang pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan ahli perniagaan dikenali sebagai Datuk Roy didakwa di Mahkamah Session di sini hari ini atas dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah RM640,000 sebagai dorongan supaya anak bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak direman SPRM. Muhammad Rashidi Muhammad Said 43 dan Datuk Roy atau nama sebenar Muhammad Husin Muhammad Nasir 54 mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan ke atas mereka dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi. Faham Yang Arif mengaku tidak bersalah kata kedua-dua tertuduh. Mereka didakwa bersama-sama secara rasuah meminta untuk diri mereka atau bagi mana-mana orang lain suatu suapan wang tunai berjumlah RM400,000 daripada Siti Dalena Berhan, 47, sebagai dorongan untuk tidak menahan reman Datuk Fakri Yassin Mahyadin semasa siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah restoran di Bangsar, di sini antara 9 dan 11 malam 5 Mac lalu. Lelaki itu akan didakwa di Mahkamah Session Berasingan atas satu lagi pertuduhan. Pada 20 Mac lalu, Datuk Roy yang direman bagi membantu siasatan berhubung program Jana Wibawa dilepaskan dengan jaminan SPRM. Magistrat Mahkamah Putrajaya Irza Zulaika Rohanuddin membenarkan lelaki itu dilepaskan dengan seorang penjamin dan perlu melaporkan diri di pejabat SPRM setiap bulan. Datuk Roy ditahan ketika memberi keterangan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 17-E Akta SPRM 2009 di pejabat SPRM di sini pada jam 3 petang 13 Mac lalu.